Masa muda adalah masa yang sangat penting. Diriwayatkan dari Sofiyah bintu Sirin rahimahullah, dia pernah berkata kepada para pemuda, ya ma'asyarah syabab, khudu min anfusikum wa antum syababun, wallahi ma ru'aitul amala illa fi syabab. Kata dia, wahai para pemuda sekalian, semangatlah masa muda, manfaatkan, semangatlah sementara kalian masih, seriuslah ketika kalian masih muda, maksimal ketika masih muda. Demi Allah, aku tidak melihat amal yang sesungguhnya kecuali ketika di masa muda. Masa muda semangat, puasa Senin Kemis, baca Quran, sholat malam, belajar, ya, berbakti sama orang tua. Yang bisa kita lakukan di masa muda. Kalau sudah tua, banyak kesibukan. Antum yang masih muda, yang masih berbakti sama, masih punya orang tua, berbakti semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah 40, sudah semakin sulit. Kebutuhan semakin banyak, semakin pelit sama orang tua. Mungkin orang tua pun sudah tidak ada, ya. Oleh karenanya, masa muda waktunya untuk beramal. Belajar sungguh-sungguh. Saya ketemu dengan banyak orang sudah masuk 40 tahun ke atas, ingin belajar bahasa Arab, enggak paham-paham. Coba ketika dia masih muda belajar, insya Allah bisa. Udah tua, bukannya enggak bisa paham, tapi apa? Sulit. Kenapa? Faktor U. Sulit. Saya sudah berusaha, enggak paham-paham. Sabar. Ya, kalau masih muda, mudah. Kalau dia masih muda, tentu lebih mudah. Makanya saat beramal serius adalah ketika di masa muda.